dengan selendang mayitku. Menghindari seranganku. Tamat riwayatmu, Kalijaga. Ilmu bela diri Kanjeng Sunan memang sangat tinggi. Kalijaga, tunggu. Kalau kau sampai menyerang, binasa orang itu. Kalian berdua akan binasa. Kalian berdua akan mati bersama-sama. Gayatri, bawa anak itu pergi. Baik, guru. Sepertinya ada yang mengikutiku. Palam Raju. Maaf, Gusti Patih. Sedang apa, Gusti Patih? Bukankah di sini area terlarang, tempat di mana penumbalan para prajurit hitam Kalawangsa? Lancang sekali kau mengikuti. Aku akan melaporkan hal ini kepada Kanjeng Sultan. Tamat riwayatmu, kepala prajurit.
sekarang kau tidak bisa membuka rahasiaku untuk menemui Kalawangsa. Terima kasih Nisanak karena telah menolongku. Bukannya Nisanak yang menolong Biung juga? Kenapa Nisanak menolongku dan Biung? Sudah seharusnya kita sebagai sesama manusia saling tolong menolong Jaka. Oh Jaka! Nisanak, hati-hati. Serahkan anak itu. Angkai dulu aku. Ada kemampuanmu Kalijaga. Aku ingin tahu sampai di mana kekuatanmu. Aku harus berhati-hati. Akan aku gunakan senjataku, keris Kiai Carumu. Bismillah. Ternyata Kalijaga masih bisa menghadang selendang mayitku. Aku harus lebih waspada lagi. Selendang mayit memiliki tenaga yang teramat kuat. Hanya kau ingin mengadu kekuatan dengan aku. Hah?
Bersiaplah, Nyai. Aku akan menghabisimu. Gawat. Aku saja kewalahan menghadapi serangan gadanya. Bagaimana dengan Gayatri? Aku khawatir dia gagal menjaga Jaka Tingkir. Aku harus melihat mereka. Ya. Ternyata dia kabur. Ya. Akan melumat tubuhmu, Kalijaga. Mana perempuan itu? Jirangko, mana perempuan itu? Dan bocah ingusan itu? Aku juga mencarinya, Growong. Dan aku kehilangan jejak. Oh, bodoh. Kalau begitu, kita serang Kalijaga. Dan kita habisi bocah ingusan itu. Kalijaga! Disinilah tempat kuburan. Ya, Growong. Bila mana perlu, kita gali lubangnya di sini. Kalijaga. Kita masih belum bisa menandingi Kalijaga. Oh. Iya, Growong. Kita terluka parah dan sebaiknya kita pergi dulu untuk memulihkan luka kita. Iya. Ayo. Alhamdulillah. Senang Kalijaga tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa, Jaka. Jangan khawatir. Terima kasih atas bantuan Nyisanak berdua. Maaf, jangan salah paham Sunan Kalijaga. Aku tidak pernah berpikir untuk membantumu. Aku hanya ingin menyelamatkan anak ini. Karena aku sudah bersumpah pada ayah kandungmu. Tunggu. Ada apa, Jaka? Apakah Nyisanak tahu di mana orang tua kandungku? Gayatri, mari pergi. Kanjeng Sunan, kenapa mereka tidak menjawab pertanyaanku? Aku yakin mereka tahu di mana orang tua kandungku. Apakah Kanjeng Sunan tahu sesuatu? Aku harus mencari cara untuk memberitahu Jaka Tingkir yang sebenarnya. Aku khawatir dia tidak bisa menerima kenyataan yang sesungguhnya. Jaka, lebih baik sekarang kamu penuhi syarat untuk menemukan.